Ya Rabbana a'tarafna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan berada di tengah-tengah kita semua. Kalaulah seandainya kita mau berpikir sejenak betapa besarnya kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Ada banyak manusia yang ingin berharap dapat melaksanakan ibadah di bulan ini. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berkata lain. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memanggil mereka terlebih dahulu. Maka tanda bukti Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengharapkan kita ibadah adalah ketika Allah memberikan umur yang panjang kepada kita semua. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan kali ini adalah Ramadan yang sangat luar biasa. Baru selesai kita menghadapi cobaan yang sangat luar biasa. Bukan hanya kita, tapi umat manusia mendapat ujian yang begitu beratnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah lagi bulan suci Ramadan, kita berjuang melawan nafsu. Sebelum Ramadan kita berjuang melawan virus, maka sekarang kita berjuang melawan nafsu. Maka setiap perjuangan itu pasti ada hasilnya. Tergantung niat dalam berjuang itu. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, teruslah berjuang karena hidup ini adalah perjuangan. Hidup ini adalah perjuangan. Nah, setiap orang-orang yang berjuang itu pasti akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung daripada niat berjuangnya. Maka hari ini Ramadan dihadirkan di tengah-tengah kita. Di tengah merambatnya satu ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah hadirkan Ramadan supaya kita ini bisa mengisi hati kita yang sudah takut. Maka hati kita yang sudah takut dengan virus, maka hari ini kita gunakan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara memperbanyak ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengingatkan kepada kita semua, "Man shoma Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Maka kata Nabi SAW, maka barang siapa yang berpuasa, man soma, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, وَقَامَهُ إِيمَانًا, dan kemudian menghidupkan, وَقَامَهُ, menghidupkan bulan suci Ramadan itu, baik siangnya maupun malamnya. Engkau tak mampu solat malam disebabkan engkau mungkin ada penyakit, maka setidaknya engkau menghidupkan malam-malam itu dengan baca Quran. Engkau hidupkan malam itu dengan cara zikir, dengan cara tasbih. Termasuk engkau bersedekah ada termasuk dalam menghidupkan bulan suci Ramadan. Nah, makna menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkannya dengan qama. Nah, ini qama. Nah, qama itu bukan hanya harus salat malam. Tapi setidaknya engkau menghidupkan segala macam dengan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imana wahdi sahaba. Maknanya disebabkan imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Engkau bersedekah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ketika engkau sedekah maka tidak ada niat lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Engkau baca Quran bukan karena orang. Engkau baca Quran tadarusan bukan harus dilihat oleh orang-orang, tetapi disebabkan engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahdi sahaba, engkau menghitung-hitung. Maknanya yang kau hitung itu bukan kebaikanmu, tapi yang kau hitung adalah berapa banyak dosamu 11 bulan yang lalu yang telah engkau kerjakan. Maka hari ini engkau hitung sehingga engkau bisa sungguh-sungguh dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka mudah-mudahan apabila engkau melakukan ibadah kepada Allah, engkau hidupkan bulan suci Ramadan itu dengan ibadah kepada Allah, maka dosa-dosamu yang telah lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama
min dhambihi. Dan siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan menghitung-hitung akan kesalahan yang telah lalu, maka juga Allah akan mengampunkan. Hadirin rahimakumullah, saudaraku yang dimuliakan Allah, di bulan suci Ramadan ini ada satu malam. Ada satu malam yang Allah hadiahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah itu kepada kita semua. Dan mudah-mudahan nanti kita semua dapat melakukan ibadah di bulan, di malam Lailatul Qadar yang Allah hadiahkan khusus hanya ada di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan itu, dan mudah-mudahan siapa yang mendapatkan itu adalah orang-orang yang beramal laksana 1000 bulan atau seperti mana kurang lebih 83 tahun. Kalau engkau sholat bertepatan malam itu, maka sholatmu itu lebih baik daripada 80 tahun namanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah umur yang panjang, umur yang berkah, dan mudah-mudahan apa yang ada pada hari ini, cobaan yang Allah berikan pada hari ini, menambah kekuatan kita dalam menjalankan ibadah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna